Nama saya Pak Hasanuddin, umur 65 tahun, pemilik perusahaan kue kering Pusaka Kuitang. Pusaka kue ini tahun 1996. Tadi kan saya kerja di pabrik kue, sana tutup, saya buka, coba-coba, akhirnya maju juga. Resep dia dari bapak saya. Ada resep rahasianya juga? Iya, ada rahasianya. Oh, tadinya dari keluarga aja ya? Udah agak maju baru manggil orang. Berapa Pak awal karyawannya? Ya paling 5 orang. Bikin apa Pak kalau itu? Ya kue semprit, kue-kue kembang tuh, terus kue nastar. Modal ya sekitar 5 juta lah. 5 juta menghasilkan berapa kilo kue? Sekitar 200 kilo. Kalengnya 8 kilo. Ya paling 20%. Ya sekitar 2 jutaan lah. Selama 1 hari lebaran itu Pak, berapa bisa menghasilkan? Selama lebaran? Sampai dari ini? Sekitar 1000 kaleng lah. Kali 8 berapa? 8000 ya. 8000 kilo. 8 ton lah. Iya, 8 ton. Itu 8 ton cuma dijual daerah Jakarta doang. Enggak, sampai Jambi. Jambi, Batam. Kalau Bapak punya berapa karyawan sekarang? 26. Iya. Per hari berapa jam bekerja? Ya 9 jam lah. Itu 24 karyawan setiap hari? Iya. Satu minggu 7 hari kerja? Iya, yeah. Sampai Sabtu. Ini tuh. Ibu namanya siapa? Oh, Rasmi. Bu Rasmi itu ya. Udah berapa tahun bekerja? Lebih kurang 2 tahun. Bagian apa? Aku bagian kalau nastar aku yang bulut-bulutin gitu di pot. Terus kalau keju ditata-tata di loyang gitu. Terus kalau tiramisu salju juga sama. Terus sama kacang juga kita tinggal pakein kacang aja gitu. Oh, yang adon udah habis ya? Tinggal bulut-bulutin ya? Jam 7 start. Habis apa jam 12. Kalau kita nggak puasa kan isoma ya. Nah, sekarang kan kita puasa cuma sholat aja, terus jam 1 standby lagi di sini lagi. Suasananya kekeluargaan, terus yang punya apa pabrik juga orangnya enak gitu, baik gitu. Semuanya kekeluargaan deh. Kita nggak dibayar per hari, kita dibayar per minggu. Satu hari kita dikasih 75.000, terus kalau yang karyawan udah agak lama mungkin beda dengan yang baru gitu. Pernah tahun kemarin tuh minyak sayur, minyak karena langka mahal juga. Ya suka duka aja kalau lagi rugi. Pernah sering. Iya. Ya puluhan juta lah. Salah hitung. Ya kita terlalu hambur sama uang.
nggak dikalkulasi lagi. Ya, supaya peninggalan orang tua jangan hilang gitu. Ini kan peninggalan orang tua.